Keiji Wada, pemuda Jepang ini dulunya merupakan seorang ateis atau tak beragama. Ia tak tahu tujuan hidup, seperti masyarakat Jepang pada umumnya. Biasanya di masyarakat Jepang, mereka sering tersesat, kata Keiji. Mereka bingung dalam menetapkan apa yang benar dan tidak benar. Akhirnya, mereka hidup untuk bekerja hingga bunuh diri, disebabkan karena keletihan, cerita Keiji. Angka bunuh diri di Jepang termasuk yang paling tinggi di dunia. Persoalan keluarga, perundungan, hingga kekhawatiran terhadap masa depan diduga menjadi faktor penyebab kenaikan angka bunuh diri pada anak-anak muda Jepang. Tahun 2015, Keiji menjadi peserta pertukaran pelajar di Brunei Darussalam. Kegiatan tersebut menjadi pertemuan pertamanya dengan warga Muslim dan dunia Islam. Tak disangka, pertukaran pelajar itu mengubah pandangan hidup Keiji, termasuk terhadap Islam. Sebelumnya, persepsinya mengenai Islam sangat buruk. Islam adalah teroris, katanya. Sekembalinya ke Jepang, Keiji mulai bertemu dengan banyak Muslim lain. Ia sering bertemu dengan orang Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Mereka tenang dan baik, katanya. Ia terinspirasi dengan pengalaman itu. Saya tertarik pada Islam dan ingin tahu apa yang dipelajari dalam Islam, cerita Keiji. Setelah mempelajari Islam, ia mengaku menemukan sesuatu yang istimewa, yakni pengalaman spiritual yang membantunya mengetahui tujuan hidup, sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk Islam pada 2017. Islam kemudian menuntun Keiji menemukan tujuan hidupnya. Sekarang tujuan hidup saya sudah jelas karena tertulis dalam Al-Quran. Alhamdulillah, katanya bersyukur. Sebagai orang Jepang, kini ia merasa bangga dengan Islam. Lewat ibadah, identitas saya sebagai Muslim menjadi lebih kuat, kata Keiji, dikutip dari BBC News Indonesia. Tantangan bukan berarti tidak ada. Tantangan yang ia hadapi tak hanya datang dari lingkungan, namun dari keluarga sendiri, yang tak bisa memahami mengapa ia memerlukan agama. Awalnya ibu saya tak suka agama, bukan hanya Islam, tapi semua agama, kata Keiji. Menurutnya, itu karena ibunya tak ada pengalaman berkomunikasi langsung dengan orang Islam. Ibunya tahu Islam hanya informasi dari media. Kalau ketemu langsung, Islam tidak bahaya, tambahnya. Sejauh ini menurut pengakuan Keiji, sang ibu belum nyaman dengan Islam. Tapi, ia mendukung keputusan putranya itu. Alhamdulillah, ia sering mengirim makanan halal untuk saya, katanya. Keiji menggambarkan kehidupannya sekarang lebih tenang dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Jauh berbeda dibandingkan sebelum 2017, masa yang disebutnya seperti orang yang tak punya tujuan hidup. Keiji kini belajar Islam melalui pengajian online para ustadz di Jepang. Selain itu, juga melalui berbagai pertemuan komunitas orang Indonesia di Jepang dan komunitas mu'alaf. Keiji menikah dengan perempuan Indonesia bernama Yusana Pitaloka. Ia kini aktif di Young Muslim Community, komunitas muslim untuk anak muda di Jepang. Keiji bekerja sebagai CEO Career Diversity, perusahaan konsultan perekrutan tenaga kerja di Tokyo. Jumlah Muslim di Jepang saat ini, walaupun kecil,
meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dari 110.000 pada 2010 menjadi 230.000 total pemeluk Islam pada akhir 2019, termasuk sekitar 50.000 orang Jepang yang masuk Islam, menurut Tanada Hirofumi dari Universitas Waseda. Bertambahnya Muslim di Jepang seiring dengan meningkatnya jumlah pelajar dan pekerja ke negeri Sakura itu. Menurut penelitian Tanada, saat ini di seluruh Jepang terdapat 100 musola dan masjid kecil. Masjid paling tua dibangun oleh warga asal Turki dan India pada 1935. Masjid terbesar di Jepang adalah Tokyo Chami di Shibuya, dapat menampung sekitar 700 orang. Sekarang, masjid-masjid di Jepang banyak ditemukan di kawasan industrial, termasuk di seputar Tokyo, kawasan Chūkyō di seputar Nagoya, serta Osaka dan Kyoto. Insya Allah, Islam akan terus berkembang. Amin. Terima kasih Wakaf Al-Quran Hidayatullah. Terima kasih Wakaf Al-Quran Hidayatullah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.